sudah lama banget ya kalian balik lagi ke channel kita, yaitu Behuku Family. Nah, Tomodachi, ini udah lama banget ya kita nggak upload staycation. Nah, ini tuh aku habis pasca lahiran, jadi aku break selama kurang lebih 2 bulan ya kan. Aku dan Pak Su juga lagi banyak prepare yang harus dikerjakan, dan juga sempat kita nggak upload selama 2 bulan ya karena kita mengurus baby. Ya puji Tuhan, babynya sudah lahir dan dalam keadaan sehat. Nah, setelah sekian lama akhirnya kita upload lagi nih Tomodachi. Nah, staycation kita kali ini itu berada di Surabaya Barat. Nah, nama hotelnya apa? Hotelnya itu Bricks Inn, ya kan? Ini tuh murah banget di Surabaya. Memang sih tempatnya ini kalian bisa lihat kayak di perumah apa? Masuk gang gitu ya. Ini bukan gang sih, ini juga pinggir jalan sih gitu, kayak tepi jalan gitu. Nah, ini kita sudah masuk di dekatnya hotel gitu, guys. Nah, ini kalian bisa lihat kita sudah sampai di Bricks Inn hotelnya, ya kan? Nah, ini di parkirannya. Parkirnya memang nggak cukup luas ya untuk mobil, jadi untuk kalau motor itu ya bisalah, kalau mobil maksimal 3 mobil lah. Tapi kalau nggak cukup ya nanti kalian bisa tanya ke bagian security-nya. Nah, ini kalian bisa lihat Bricks Inn Surabaya Hotel Bricks and Chill, ya kan. Ini ada 2, yang di Batu sama yang di Surabaya. Ini aku yang di Surabaya ya Tomodachi. Ini aku masuk lobbynya. Ini penampakan lobbynya, mejanya. Ini seperti ini ya, apa kayak campuran kafe dan hotelnya. Ini aku mau check in dulu seperti biasa. Kita harus check in ya kan, periksa. Dan ini interiornya untuk lobbynya kalian bisa lihat modern, Java modern ya. Kalian bisa lihat atapnya itu ya modern ya, namanya juga Java modern. Jadi ya gitulah, ini kita proses check-in sambil menunggu. Kalian bisa lihat ini lobbynya campur sama kafe atau enggak bisa dibuat resto ya. Ini lobbynya memang simple ya, tidak terlalu rumit, desainnya juga sederhana, dan itu bisa lihat kalian kucingnya itu otot banget ya kan. Sekarang kita sudah check-in dan menuju lantai 2 ya. Ini kita mau menuju lantai 2. Ada liftnya ya. Ini liftnya maksimal sih 4 ya kalau aku bisa bilang ya. Nggak 6 sih. Ini tapi di itunya 6. Nah, kita sudah sampai di lantai 2. Nah, tujuan kamar kita ini ialah nomor 204. Nah, ini kita mau masuk dan cek kamarnya. Wah, ini kamarnya. Ini aku pesen yang superior ya, superior yang kamarnya luas tanpa breakfast atau room only saja. Harganya ini 350. Nah, kalian bisa lihat itu ada buku menunya. Kalau kalian lapar, kalian bisa pilih makanannya. Dan ini lemari telepon ya, untuk telepon ke lobby. Cuman nih teleponnya itu kalau bisa ya dikasih angka-angkanya gitu ya, untuk nomor ke kamar berapa, lobby berapa ya. Ini lukisannya ya, kalian bisa lihat bagus banget. Dan ini ruangannya ya kan, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, untuk 2 orang masih oke, dan juga 1 anak ya. Kalau kalian ngajak anak ini bisa banget. Kasurnya juga standar ya. Nah, ini lukisannya ya. Nah, untuk fasilitas di kamar ini itu ada Netflix dan juga Prime Video dan juga YouTube. Ini aku lagi nonton YouTube drama Korea ya, ini bisa tahu. Nah, ini untuk cantolan bajunya atau enggak gantungan baju. Ini tempat baju-baju atau enggak tas kalian, koper ya kan. Suasananya dan juga nuansanya ini Java modern banget ya kan. Ada kacanya juga, ini kalian bisa lihat kacanya ya. Kacanya bisa untuk satu badan ya.
Nah, ini dari samping ya. Ini berbagai berbagai angle. Dan ini ada kopi, gula, dan juga teh. Ini kalian bisa bikin sendiri. Oh ya, untuk minumnya jangan khawatir, kalian bisa refill. Jadi jangan mau rugi, ya kan? Jadi untung aja. Jadi kalian minum, isi ulang, bisa isi ulang. Nah, ini untuk AC-nya, ini remote AC. Ini kotak apa ya? Aku lupa kemarin. Ini untuk kartunya dan ini tombol lampu. Nah, ini fungsi lemari, itu bisa buat barang-barang kalian. Cuma aku kemarin karena cuma semalam aja yang ngapain yang taruh-taruh barang itu. Ini lemari. Lemarinya memang lemari jadul ya, Java modern ya. Namanya kayak lemari zaman dahulu guys ini. Buku menunya yang tadi aku sudah bilang di awal, banyak banget pilihan makanannya, mulai dari beef ya, habis itu ayam, sapi ya. Kalian bisa lihat ini sendiri menunya untuk harganya ya, kalian bisa kira-kira ini murah atau mahal ya. Ada juga nasi goreng tomodachi, ada chicken rice, ada french toast, ada roti bakar, ada mushroom fritter, dah banyak banget, ada salad. Nah, nasi-nasinya juga ada, kalian bisa request sendiri, bisa lihat sendiri. Dan ini juga ada untuk minumannya, coffee, tea ya kan, yang paling suka kopi kalian bisa pesan espresso atau enggak teh, iced tea ya kan, atau lychee tea. Dan juga ada jus watermelon, smoothies, dan bir peletok. Aku enggak tahu bir peletok itu apa. Untuk kecepatan wifi-nya di sini itu 12 Mbps ya. Untuk downloadnya juga lumayan cepat, jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, ini kita menuju untuk kamar mandinya. Kalian bisa lihat, aku suka banget sih ini nuansa kamar mandinya ya kan. Botol sabunnya ya kan. Ini sampo sama sabun ini kayaknya isinya sama deh. Aku lihat itu sama-sama, kayaknya sih baunya sama. Terus ini ada shower cap, ada comb size, ada sikat gigi, ada gelasnya juga. Dan untuk tempat sampah pasti ada, wastafelnya juga ada. Aku suka interiornya kamar mandi dari Blitzin ini ya, nuansa hijau. Tapi kalau kalian referensi ya tomodachi buat di rumah, interiornya ini keren banget. Kalian bisa contoh untuk handuk, kita dapat 2, dan juga handuk kecil 1 itu kayaknya buat ini deh, buat rambut deh. Dan ini untuk showernya ya kan, panas dan juga dingin ya. Showernya ada 2 ya kan, yang dari atas itu atau enggak yang bisa kalian pegang itu ya. Tuh klosetnya ya seperti biasa ya, seperti itu aja bentuknya ya. Showernya juga ada 2 pilihan. Dan oh ya, di samping lift ini ada kaligrafi gambar-gambar gitu. Tomodachi ini kayaknya keren banget deh ya, di samping liftnya ini. Dispensernya Tomodachi, kalau kalian aus kalian bisa ambil di sini. Dan dekat lift ya, liftnya memang kecil ini, memang untuk 4 orang ya. Ini tuh tidak banyak fasilitas yang tersedia di sini, memang khusus untuk backpacker yang menginap ala-ala ya, cuma staycation beberapa hari doang ya kan. Nah, ini tangga dan juga ada lift. Nah, ini kita mau cek tangganya ya. Ini bagus banget sih itu interiornya ya. Terus tangganya juga dilapisi oleh apa ini, vinil ya. Dan ada ruang meetingnya juga, tidak terlalu besar ya Tomodachi, hanya khusus untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan ini untuk kamar mandinya, ada kamar mandinya ya di dekatnya meeting, ruangan meeting ya. Kalian bisa lihat nih, ada 2 kacanya juga. Aku suka kacanya nih, keren. Dan ini lantai atas ya, ini tuh buat nongkrong atau enggak makan ya, kalau nggak salah ini tuh banyak banget tulisan. Memang sedikit horor ya ini ya, gimana gitu nuansanya. Nah, ini udah sore dan ini tuh banyak banget lukisan. Ini lukisan apa, gambar ya, apa print-printan ya, aku nggak tahu. Kalau kalian tahu kalian coba komen ya. Ya, ini ada beberapa lukisan juga.
kalian bisa lihat ada pemandangan, ada hutan, gunung, ya pokoknya tentang alam. Ya, ada pantai, ada pasar, ya. Kalian wajib ke sini mampir untuk staycation di Brixie. Untuk videonya sampai di sini dulu ya, Tumu Daci. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa, bye-bye.